paths I've found with you. I know I will never see it through anymore. Brighter shooting stars I've found with you. Skies will always keep those memories forevermore. I'm sure better happiness I've found with you. I know I will never see it through anymore. Wow. Oh, jadi emang gini ya coy ya. Kalau Ratu Jazz ketemu sama Raja Gitar Jazz dan juga Bang Gomez,
keyboardist jazz. Wow, luar biasa hasilnya gini Sobat Antara. Cuman ini jadi awalan doang, ini sebagai pembuka gitu ya Mbak Rani ya. Nanti kita akan lanjut di antara kita sesaat lagi, kita break dulu. We'll be right back. Halo Sobat Antara, seperti yang tadi udah gue janjikan, tadi udah sempet mendengarkan lagu opening ya, itu enak banget Lonely. Wow, luar biasa. Udah bareng sama kita, bersama Syahrani, ex Queen of Fireworks. Tepuk tangan semuanya. Oke, datang ke sini lagi sekalian promo album kayak begitu ya. Album Aloha. Gue pengen dapat gambaran dulu deh dari Mbak Rani, mungkin profile dari album yang keempat ini seperti apa. Gini, jadi album ini album kerja cross apa tuh namanya? Cross disiplin seni. Jadi kalau bikin CD itu juga ada karya cerita pendeknya, sama ada karya gambar ilustrasinya, sama ada karya fotografinya. Jadi bareng-bareng beberapa teman-teman ini kita kerja barengan. Itu yang pertama catatannya gitu. Yang kedua, ini sebenarnya mini album karena isi lagu barunya 4, kemudian ada 4 lagu ini ada satu lagu yang dibikin 2 macam aransemen. Terus abis itu ada lagu dari album kedua yang kita remake ya namanya ya, bongkar total kan? Remake gitu. Gambarannya seperti itu. Memang ada di digital juga, tapi nggak tahu kenapa sih kayaknya dengan karya-karya yang banyak banget kayak gitu antar disiplin seni itu kok rasanya lebih enak megang fisik ya. Karena aku berpikir kalau misalnya di suatu hari nanti ada kesempatan bikin album lagi, karena kita ini nggak sering bikin ya, kita tuh 5 tahun sekali 4 tahun sekali gitu sekali. Okay. nunggu nabung sama nunggu santai okay. Karena orang-orang jazz ini projectnya juga kan banyak, semua orang jazz pasti punya project sendiri gitu. Tapi aku balik lagi ke sana, kalau misalnya berpikir lagi andaikan kerja sama misalnya seni rupa, patung atau apa, kan memang harus tetap fisik ya, kan gak mungkin cuma difoto gitu. Nah jadi aku berpikir sih sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin juga tidak 100% bisa digantikan sama digital itu. Oke. Namanya Aloha ya? Penasaran, dan tentu Sobat Antara juga penasaran, why Aloha? Iya. Gak bilang-bilang sama mereka tadinya, tiba-tiba udah keluar dengan kata-kata Aloha itu gitu. Yang pertama sebenarnya itu karena tekanan-tekanan yang datang. Jadi gue terus berpikir bahwa hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menyedihkan tuh harus kita respon sebenarnya adil, jadi sama gitu. Nah, gue menemukan sebuah kata yang mengatakan selamat datang dan selamat jalan itu sama. Jadi kata Aloha ini kalau di Hawaii, jadi kalau selamat datang jadi senang, kalau selamat jalan mungkin sedih, tapi ya oke okay, gitu. Jadi seimbang secara emosional. Nah, itu gue taruh dijadiin judul album gitu. Karena emang penuh pergolakan banget, naik turun, giliran udah mau jalan ada gini, udah mau jalan ada gitu, harus berhenti beberapa waktu sampai kemudian bisa jalan lagi. Tapi ya akhirnya menurut gue sih hasilnya adalah memang benar-benar hasil endapan yang asik banget sih. Oke, termasuk mempertimbangkan yang jadi single utamanya, Apa Daya. Gue pengen dapat ceritanya dong, kenapa Apa Daya yang dijadikan yang paling utama. Silakan. Karena yang paling ringan sih sebenarnya. Itu paling simple dan paling ringan. Jazz tuh terbuka untuk segala banyak macam sih, tapi nggak boleh apa coba yang artinya nggak boleh tempel-tempelan yang gimana tuh cara jelasin? Yes, apa ya? Mungkin
lebih ke ini aja ya, kalau ritem kan banyak gitu kan. Mm-hmm. Jadi ada, tapi ada ritem-ritem yang itu masih sama, masih sejak ini sejak apa namanya ya, sama gitu loh, didengerin itu sama. Jadi kayak reggae dan swing itu masih lebih dekat. Terus ditambah dengan lirik yang ya, santai tapi apa ringan gitu kan, jadi beda biar orang gitu kan. Jadi lebih enak jadi aja sih lagunya, emang lebih ringan, makanya kita jadiin pemecah ininya karena kita juga udah lama juga nggak breaking gitu ya. Jadi seru ya. Oke, dari ngomongin tentang album ini, gue pengen dapet masing-masing lagi again and again, gue harus minta satu-satu untuk menyebutkan kenapa orang harus denger, harus beli album ini. Barani. Wow. Satu, setiap orang satu. Oke. Kenapa gitu? Iya, tapi kan ini terdiri dari dua ya. Terdiri dari dua macam, maksudnya pada zaman sekarang. Zaman sekarang itu terdiri dari dua macam, yaitu digital dan fisik. Jadi gue harus menyarankan lo harus punya fisik. Dan digital itu kan buat traveling, jadi memudahkan kalau misalnya, tapi fisik ini bentuknya bisa banyak hal. Memang dia collectible item karena memang ada apa cerita ilustrasi dalam versi naifnya si album, si lagu-lagu ini itu kan versi naifnya ya, kalau Rika itu ya, si Ariga ini yang bikin itu. Dia versi naifnya, jadi dia menceritakan anak kecil. Ceritanya itu naif banget gitu. Merespons lagu-lagu yang sudah kita kompos itu gitu. Jadi karena ada itu ada cerita dan ilustrasi yang bagus banget, terus ada kartu lirik, terus ada karya fotografi. Jadi menurut gua iya, sayang banget kalau nggak beli fisik gitu ya. Oke. Mantap. Iya, karena ada craft itu ya. Kalau Om Doni apa Om? Ya harus beli album tersebut secara komplit. Karena kalau misalnya kita punya CD-nya aja, ada yang terlewatkan dari apa, dari ada cerita sampul, ada art apa artwork yang sangat sayang kalau dilewatkan ya. Jadi itu menikmatinya itu album Allah ini memang menjadi sebuah kesatuan antara audio dan visual. Jadi kita berimajinasi sangat lebar ngasih ruang mengimajinasikan sesuatu dan itu personal gitu ya sifatnya ya. Oke, kalau Bang Gomez, kenapa orang harus beli album ini? Apa ya, ini menurut saya sih ini paling lengkap gitu ya. Dari semua album, ya maksudnya banyak pasti ada kan. Ini lengkap semua, ada yang satu, mau apa-apa-apa tuh semua di situ. Jadi, ya worth to buy itu.